Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Dan buat teman-teman emak yang mau kenal dekat dengan emak, boleh ya main-main ke Instagram emak yang ada di layar. Follow Instagram emak, Melis Peli. Atau bisa juga klik link Instagram emak yang di kolom deskripsi ya. Bisa langsung diklik dan masuk ke Instagram emak, agar kita bisa saling kenal ya. Terima kasih. Di video kali ini, emak akan mereview pencatatan keuangan digital menggunakan buku kas. Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya, dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Ini Pak Suami lagi mencatat ya pembukuan dari usaha kecil-kecilan ya, koperasi sembako. Jadi pengeluaran, pemasukan itu semua ditulis Pak Suami ya di buku tulis manual seperti ini ya. Jadi setiap awal bulan dan akhir bulan Pak Suami merekap ya semua pengeluaran di dalam buku tulis. Nah sebenarnya ribet ya teman-teman ya, kadang itu buku tulisnya koyak, kadang juga hilang tadi mana. Jadi sangat ribet ya teman-teman ya. Jadi ini emak akan kenalkan pembukuan digital yang gampang ya di aplikasi buku kas. Lagi ngapain Pak, kok sibuk kali? Iya nih, lagi ngerjain pembukuan koperasi. Jadi semua ditulis di buku? Iya, masih ditulis manual di buku. Aduh, sekarang gak usah pusing-pusing Pak, sekarang ada pembukuan yang bisa ditulis loh di aplikasi, namanya aplikasi buku kas. Ada untuk bisnis dan untuk pribadi. Nah mau tahu gimana caranya? Oh ya, gimana caranya? Nanti emak ajarin ya. Oh ya, boleh boleh. Ini emak akan tunjukkan ya tutorial mendownload dari Playstore. Nah emak pakai Playstore ya. Emak buka dari Playstore, lalu emak ketik buku kas. Lalu muncul ya buku kas, buku catatan keuangan dan akuntansi UMKM. Dan lanjut sekarang emak download ya. Nah menunggu selesai downloadannya, ini emak tunjukkan ya review dan rating dari pengguna yang sudah memakai ya. Dan ternyata itu sangat bagus ya teman-temannya semua komennya. Dan ini gratis ya teman-temannya, mudah dan sangat cepat untuk mendownloadnya. Nah ini sudah hampir selesai ya teman-teman ya downloadannya. Nah sekarang lagi proses untuk membuka ya. Nah ini sudah muncul, sekarang kita buka. Dan inilah aplikasi buku kasnya. Nah muncul seperti ini, lalu kita klik ya teman-teman ya. Dan lalu buku kasnya minta nomor ya teman-teman ya, nomor yang bisa kita kirimi SMS ataupun WA. Nah ini emak ketik ya untuk nomor teleponnya. Sengaja emak tutup ya teman-teman ya nomor teleponnya, karena ini nomor pribadi. Dan ini aman ya teman-teman ya, data-data pribadi kita yang masuk ke dalam buku kas. Nama ambil tadi yang pengiriman dari SMS ya, bisa juga dari WA. Dan lanjut ya, ini emak masukkan kode verifikasi yang masuk dari SMS. Nah itu ada waktunya teman-teman ya, jadi cepat kita masukkannya. Setelah masuk kode verifikasi, lalu kita buat nama ya, nama tokonya kalau
kalau kita mau buat untuk usaha ya, karena Mak pengen buat untuk usaha Pak Suami. Jadi ini Mak buat ya, Koperasi Harapan. Dan isinya itu kategorinya sembako ya teman-teman ya, sesuai dengan kerjanya Pak Suami. Dan lanjut Mak masuk ya ini ke transaksi. Nah kalau ada transaksi bisa kita tambahkan ya teman-teman ya. Nah ini Emak tunjukkan ada kartu nama, ada macam-macam ya teman-temannya. Jadi Emak mau coba dulu membuat kartu nama digitalnya. Nah ini Emak ketik ya untuk nama pemilik, Harapan Sianipar, lalu juga alamat bisnisnya kita buat ya teman-teman ya, dan juga sosial media, nama ambil yang Instagram ya. Nah setelah selesai lalu kita simpan dan muncul ya seperti ini. Dan ini kita simpan ya teman-teman ya kartu namanya, dan juga bisa kita bagikan ke sosial media kita yang kita punya. Sangat gampang ya. Nah ini kembali ke menunya ya teman-teman ya. Lanjut ini Emak buka ke transaksi. Di transaksi kita ada penjualan dan pengeluaran ya teman-teman ya. Jadi bisa kita ketik penjualan berapa dan pengeluarannya berapa ya. Nah kalau kita tidak isi, kita masuk ke lain ya, ada tambah hutang piutang. Nah di sini juga bisa ya kita ketik untuk hutang piutangnya, memberi dan yang menerima ya. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang menerima dan yang memberi. Dan ini lanjut ke tambah barang ya. Jadi Pak Suami itu kan masukkan di sembako ya di koperasi. Jadi harus tahu ya berapa totalan barang yang ada di dalam. Nah seperti contoh ini minyak makan ya teman-teman ya. Jadi masukkan barangnya itu 10 dan stok minimum yang paling sedikit itu 5. Jadi kalau sudah mau habis nanti itu ada pemberitahuan ya dari buku kas kalau barangnya sudah menipis. Nah seperti ini ya teman-teman ya, untuk contoh pemakaian dari fitur-fitur buku kas. Nah untuk selebihnya Emak akan jelaskan ya satu persatu aplikasinya. Nah Emak tadi sudah tunjukkan ya bagaimana cara mendownload di Play Store dan App Store aplikasi buku kasnya. Nah Emak akan jelaskan ya sekarang fitur-fitur yang ada di aplikasi buku kas. Nah yang pertama ada fitur laporan keuangan ya. Jadi kita bisa tahu rekapan laporan keuangan setiap bulannya, dan rekapannya itu bisa kita unduh ya di buku kas melalui FDF atau Excel. Dan yang kedua ada fitur transaksi ya, jadi kita bisa melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Dan untuk yang ketiga fitur hutang piutang. Nah kita bisa melakukan pencatatan hutang piutang 3 kali lebih efektif di aplikasi ini. Dan untuk yang keempat fitur multibook, kita bisa mencatat keuangan dari beberapa usaha secara terpisah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada usahanya lebih dari satu bisa tetap pakai ya aplikasi ini secara terpisah nanti keuangannya. Yang kelima fitur kartu nama digital. Nah kita bisa membuat kartu nama usaha ataupun pribadi ya di aplikasi ini. Dan yang keenam cetak struk ya, jadi kita bisa mencetak struk dari aplikasi buku kas. Yang ketujuh ada grafik analisa buku kas. Jadi kita bisa melihat ya teman-temannya grafik naik turun dari pengeluaran dan pemasukan kita. Yang kedelapan ada fitur payment buku kas pay. Nah ini kita gunakan untuk mentransfer ke supplier tanpa biaya apapun ya teman-temannya, jadi gratis untuk biayanya. Emak sudah selesai ya review untuk cara mendownload di Play Store. Nah Emak juga sudah jelaskan ya fitur-fitur yang ada di aplikasi buku kas. Jadi ini sangat efisien dan efektif ya teman-teman ya untuk pencatatan keuangan. Bisa digunakan dengan usaha UMKM atau juga untuk yang pribadi ya, seperti Emak yang sebagai ibu rumah tangga, kita bisa ya mencatat pengeluaran dan pemasukan kita di buku kas. Jadi sangat mudah dan sangat bagus ya teman-teman ya. Dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman Emak yang sudah menyimak Emak mereview aplikasi buku kas. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video Emak.
Sampai jumpa di vlog Mak berikutnya. Terima kasih.